Halo guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Bang Tawon guys. Nah, di video kali ini Bang Tawon mau main mode Lone Wolf dengan menggunakan karakter botak ya teman-teman ya. Jadi di sini Bang Tawon langsung aja ke mode Lone Wolf-nya. Oke, di sini kita langsung aja ganti karakternya ya guys ya. Untuk karakternya kita memakai si botak ini cuy. Nah, ketika kita sudah memakai botak, langsung aja sepertinya kita gaskan ya. Semoga aja ketemu musuhnya enak-enak nih. Oke, nah kita di sini disuruh memilih senjata dan Bang Tawon ambil shotgun aja lah. Kita coba bakalan pepeng shoot dengan musuhnya ya. Waduh, musuhnya di mana nih? Oke, kita pancing-pancing dulu ya, guys. Oh, ini dia, anjir, kaget. Oke, kita nggak kena, cuy. Di mana dia? Oke, di sebelah kanan. Hampir, cuy. Oke. Mana dia? Oh, ini nih. Ini belum kena pala. Aduh, sekarat. Sini kau, sini kau. Mampus kamu. Pecah palanya, guys. Oke, ini adalah ronde kedua untuk menggunakan shotgunnya ya, guys ya. Dan di sini kita harus menang melawan DCKHA ya guys ya, nggak tahu namanya, agak lumayan susah nih, DCKHA. Oke, langsung aja kita cari musuhnya. Tadi kayaknya di belakang ya, ntar. Oh, di sini nih. Halo. Oke, reflect glow kita harus lebih cepet ya guys ya, karena musuhnya nih mainnya nunggu nih. Iya. Apa itu? Snake, are you okay? Snake? Hilang palamu, Bang. Berani-beraninya ngelawan botak dia. Sudah 2 ronde di pihak botak ya, teman-teman ya. Nah, di sini botak dan Bang Tawon mau memilih senjata di Desert Eagle untuk belajar pepeng ya di sini ya. Karena kalau mau pakai senjata yang ditekan itu kurang asik cuy. Oke, di sini mana musuhnya? Kita pancing-pancing dulu ya. Oke nih, sebelah kanan nih. Nggak kena. Wih, slow. Kita tarik mundur sebentar, kita majukan lagi. Oke, sebentar mat kita dulu ya guys ya. Oke, kita cari lagi nih. Di mana musuhnya? Oh, ini nih di bawah ya. Kita puterin lagi. Halo, loh, mana? Oh, ini dia. Loh, gak keluar lagi, cuy. Kita kabur, balik lagi. Oh, ini dia. Pepeng shoot. Loh, mana? Aduh, gak kena, cuy. Astaga, susah banget ya. Nah, mana orang ini? Mana sih? Gak ada orangnya, gak ada. Halo, dimana? Dimana nih musuhnya nih? Malah pada muter-muter ya. Kita tungguin coba. Oh, ini dia. Pepeng shoot. Aduh, gak kena cu. Lagi-lagi. Aduh. Duh, bentar. Ya, ulang. 1, 2, 3. Duh, 1, 2, 3. Oke. Mantap, guys. 3-0. Waduh, ini musuhnya kayaknya kebantai ya sama botak nih. Sombong amat. Waduh, botaknya terlalu bersemangat ya, guys ya. Kita cari lagi, mana nih bakalan botak pepeng shoot lagi lah, karena di sini botak usus sebelah kanan. Awas. Oke,
Transfer globalnya agak telat, tidak masalah ya guys ya. Darah di sini tinggal sekarat nih. Aduh bentar, bentar. Matikan dulu. Ih kenapa ala cok, nggak mati. Anjir. Mampus kamu. Ih kenapa ala 185 doang guys. Parah banget loh. Oke, di sini sudah 4-0. Waduh, di sini 4-0 kita pakai apa ya? Pakai senjata apa ya? AC atau oke, kita pakai space aja lah di sini ya. Kita lupa kalau Pepeng pengen nyoba pakai space ya, guys. Tapi bohong. Ya, ini untuk penutupan, semoga aja spesi Bang Tawon tidak meleset ya. Boleh. Karena Bang Tawon gak pernah Pepeng shoot bagi tante, tante, anaknya nonton bokep, tante, tante nonton bokep, anaknya tante spesi. What the fuck man, langsung pecah pala dia, langsung pecah. Gila botak, botak kamu bisa seperti itu. Waduh, botaknya sangat jago guys. Waduh, ngeri 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 ngeri. Botaknya di sini membantai ya guys ya. Oke lah guys, cukup sekian konten video Bang Tawon pada hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Thank you semua. Next time, I love you all.